Bentar ya, aku ambil ini dulu. Saya ambil dulu, bentar. Sorry, agak kendala. Oke, aku save screen dulu. Salah, malah ngeliatin ini. Oke. Ini udah kelihatan belum teman-teman untuk yang ada di PPT? Udah ya? Udah, Kak. Oke. Nah, kita lanjut sedikit ke yang bagian duanya. Nanti kan ini udah dibahas ya tentang reaksi Wittig itu adalah salah satu cara untuk kita bisa membentuk alkena dari karbonil dan karbanion atau karbon yang mengikat heteroatom, contohnya adalah turunan fosfor. Nah, itu adalah contoh reaksi Wittig yang dimana kita bisa membuat suatu alkena. Nah, ini kan tadi kan yang biasa kita gunakan kan trifenilfosfin kan ya. Nah, selain trifenilfosfin kita bisa menggunakan turunan fosfor ester seperti ini. Di ester fosfonat. Nah, dia akan lebih reaktif dibandingkan trifenilfosfin seperti itu. Oke. Nah, itu adalah contoh untuk pembentukan alkena dari reaksi Wittig. Nah, kemudian ini selanjutnya ada alkuna. Alkuna itu atau asetilen, kita dia bisa membuat suatu karbanion tadi alkinil. Ini yang sudah kita pelajari tadi. Ataupun dia juga bisa membuat suatu gugus karbonil. Kalau teman-teman masih ingat bahwa alkuna ini saat kita reaksikan dengan turunan apa namanya ion Hg2 plus bisa HgSO4 ataupun Hg asetat, dia akan menjadi reaksi oksimerkurasi di mana kalau alkena itu menjadi alkohol, nah sedangkan kalau dari alkuna ini dia menjadi keton atau aldehid. Nah, ini dari mana caranya? Pertama, kalau misalnya kita punya alkuna dengan kita reaksikan dengan Hg2 plus, dia akan menjadi suatu enol. Nah, seperti ini enol. Yang kemudian si enol ini akan bertautomerisasi menjadi ke keto. Makanya di sini kenapa si alkuna ini bisa langsung kita ubah menjadi suatu gugus karbonil seperti itu. Nah, kemudian untuk analisis dan sintesisnya ini ada contoh soalnya di bawah di sini bisa teman-teman baca, dan juga alkuna ini bisa sebagai pembentuk alkena di mana kalau dia membentuk cis itu kalau kita reaksikan dengan H2 dengan katalis Lindlar atau katalis teracuni, kemudian kalau dia menjadi trans itu kalau kita reaksikan dengan suatu logam dalam amonia seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau buat alkena trans, teman-teman ingat dari alkuna ditambah dengan Li atau Na dalam NH3. Ini cukup penting juga karena kadang-kadang di soal itu ada gitu loh, kayak misalkan kita mau bikin ini misalkan ya. Misalkan kita mau bikin nih. Ini alkena kan ya. Ini kan alkena cis kan ya. Nah, ini kan berarti misalkan ini gugus ini. Nah, berarti kan kita bisa bikin dari alkuna seperti ini. Nah, alkuna yang kita reaksikan dengan H2. Nah, dia kan menjadi cis seperti ini. H2 dan katalis Lindlar. Jadi itu adalah contoh reaksinya. Itu. Nah, ini contoh diskoneksi dari suatu reagen panjang. Nah, ini contoh yang menarik yang di sini. Misalkan kita punya dua gugus OH di sini nih. Nah, kita pengen ngebuat dia jadi alkuna. Berarti kan kita melakukan alkilasi kan ya. Alkilasi itu kan berarti dari karbanion negatif kita reaksikan dengan suatu karbokation, ini namanya alkilasi. Nah, di sini dia pengennya ngebuat reagen positifnya itu dari ini nih. Dari alkil halida. Nah, tapi kan kita harus mengubah nih dari alkohol menjadi alkil halida. Nah, kalau teman-teman langsung reaksikan dengan PBr3, nah ini akan berubah dua-duanya di kiri dan kanan menjadi Br. Nah, sehingga teman-teman perlu melakukan proteksi. Nah, proteksi ini bisa dilakukan dengan banyak reagen, bisa
mungkin yang nggak tahu ya, ini kelas ganjil mungkin belajar ada bisa pakai TMDSCL atau bisa pakai TBSCL dan pakai ini TSCL, tosilat dan banyak lain sebagainya, salah satu apa namanya reagen proteksi yang mencegah si OH-nya ini berubah menjadi gugus lain. Makanya di sini kita proteksi. Dan kalau kita proteksi dua-duanya, kan nggak akan terjadi reaksi kan ya. Makanya kita gunakan satu ekivalen biasanya. Kita tulis satu ekivalen biar yang terproteksi itu cuma satu gugus OH saja. Seperti itu. Udah deh kalau kita ada proteksi seperti ini, OTHP, makanya kita akan lanjutkan reaksinya. Dan kemudian akan menghasilkan molekul target nanti. Seperti itu. Dan gugus proteksi ini biasanya akan lepas kalau kita reaksi, kita hidrolisis biasanya. Kalau kita cukup hidrolisis aja, dia akan kembali menjadi reagennya seperti itu. Tuh, intermezzo juga. Nah, ini contoh analisis suatu reaksinya. Nah, ini contoh yang apa namanya? 1,1 karbon ya. Alkohol 1,1 kita bisa gunakan dari gugus karbonil seperti itu. Itu kemudian ini untuk reaksi disulder, kita bahas juga tadi ya, bahwa dia akan mempertahankan stereokimianya. Kalau dia darinya cis, maka produknya akan cis. Kalau tadi deonofilnya trans, maka produknya akan menjadi trans, seperti itu. Nah, ini reaksi Wittig untuk tadi mengubah dari karbonil menjadi alkena. Dan ini disulder, jadi gabungan antara disulder dan Wittig. Ya, pokoknya apapun itu yang penting bisa membentuk produknya aja sebenarnya kalau intinya mah. Pakai itu disulder kayak mau pakai Wittig kayak bebas. Cuman kalau misalnya disulder itu tadi syaratnya dia harus punya deonofil sama DNA. Jadi kalau teman-teman nggak punya ini, jangan dipaksain. Jangan nggak punya DNA sama nggak punya deonofil, nah nggak akan mungkin terbentuk disulder seperti itu. Ini disulder tuh ya emang pembentukan cincin 6 yang kita gunakan dari DNA sama deonofil. Seperti itu. Nah, ini contoh pemotongan karbonil 1,3. Bisa kita gunakan karbanionnya dari sini. Ini karbanion dari C-alpha, lalu karbokationnya bisa gunakan ini turunan asil halida, ester ataupun anhidrida. Jadi karbanion dan karbokationnya seperti itu. Dan untuk 1,3, nah ini juga sama reaksi, ini tinggal diulang aja. Ini contoh-contoh yang lain digunakan apa namanya? Nah, ini karbo C-alpha sebagai karbanionnya, kemudian karbokationnya bisa seperti yang kita punya ini. Ini adalah contoh karbokation yang akan menghasilkan sama namanya senyawa ini seperti itu. Itu ini juga contoh apa namanya reaksi kondensasi. Sama tadi diulang lagi, ini karbokationnya yang ini ester, karbanionnya yang ini. Itu sih sebenarnya aja tuh juga sama yang bawah. Nah, ini untuk senyawa karbonil tak jenuh atau alpha beta unsaturated carbonyl conjugate. Nah, ini seperti tadi aku bilang, si alkena ini bisa berasal dari alkohol yang kita reaksikan dengan suatu basa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin senyawa ini, kita bisa reaksikan aseton dengan dirinya sendiri melalui reaksi kondensasi aldol. Kemudian kan pasti kan menjadi ini ya, kalau kita punya aseton nih. Kita reaksi dengan aseton, dengan bantuan basa, dia kan menjadi seperti ini pasti. Nah, OH kan ya. Nah, kemudian saat kita reaksikan dengan basa, maka dia akan menjadi gitu. OH-nya akan terdehidrasi. Ini kalau 1,5 difungsi, dia bisa berasal dari ini unsaturated, si ini karbokationnya, C positif, ini adalah yang C negatifnya. Seperti itu. Itu untuk reaksi. Intinya kondensasi kan ya, berarti ini kondensasi Claisen berarti. Atau reaksi Michael addition, dia akan menyerang C yang alkenanya seperti itu. Ini contoh-contohnya. Nah, kalau ini juga sama. Nah, kalau ini pembentukan cincin Robinson yang mungkin sering banget keluar di soal, di mana cincin Robinson ini biasanya terjadi saat susah banget. Nah, dia punya terjadi reaksi intramolekular. Jadi di molekul itu sendiri itu dia punya C alpha sekaligus punya sumber elektrofil dari karbonil sehingga dia bisa menyerang dirinya sendiri. Nah, contohnya ini ada C alpha di sini, kemudian dia punya karbokation di sini sehingga dia bisa menyerang dirinya sendiri. Kayak gitu, itu akan terbentuk
OHA dulu kan, harusnya kan OHA di sini, dan OHA-nya kan tereliminasi menjadi alkena. Itu. Ini adalah contoh reaksi Robinson. Ini juga sama, Robinson atau istilahnya reaksi intramolekular. Nah, ini mungkin yang cukup baru teman-teman jelaskan bahwa ada reaksi apa namanya C alfa yang bukan berasal dari karbonil. Nah, di sini dia berasal dari gugus nitro. Gugus nitro itu kan NO2 plus kan ya teman-teman. Nah, berarti kalau karbon yang mengikat NO2 ini pasti akan bermuatan partial negatif. Jadi kalau teman-teman mau variatif misalkan nih nggak menggunakan karbonil, teman-teman boleh menggunakan turunan nitro. Misalkan teman-teman pengen si karbonil ini diserang nih sama H3NO2. Ya udah, dia akan menjadi partial negatif. Nah, sebelum dia menyerang, biasanya si CH3 ini harus dilepas dengan suatu basam sehingga menjadi CH2NO2. Udah serang biasa, dia akan naik seperti itu. Ini juga salah satu tools untuk membentuk karbanion. Jadi dari nitro alifatik seperti itu. Nah, kemudian si nitro ini bisa juga untuk membentuk si karbonil dengan cara kita reaksikan dengan titanium klorida, titanium 3 klorida atau TiCl3, maka si gugus nitro ini akan menjadi karbonil. Teman-teman nggak perlu pikirin mekanisme reaksinya gimana, karena aku jamin nggak akan ada pertanyaan mekanisme reaksi untuk yang kedua ini. Jadi mungkin bisa teman-teman ingat aja bahwa kalau teman-teman punya nitro nih, teman-teman pengen ubah ke karbonil, nah teman-teman bisa gunakan si reagen ini. Jadi kalau misalkan kita pengen bikin nih karbonnya dari siklo misalnya apa? Sikloheksanon misalkan. Nah, kita bisa menggunakan tadi reagen yang ini dulu NO2, terus kita sambungin misalkan nih si ininya menggunakan Br misalkan. Ini kan C alfa kan ya, kan bisa menyerang juga misalkan Br. Nah, menyerang dulu kan terbentuk ini kan. Nah, pas terbentuk ini kita langsung terbentuk ini dulu kan, berarti nih terbentuk NO2 dulu di sini. Nah, kita kemudian reaksikan dengan H2O dan TiCl3, udah bentuk sikloheksanon seperti itu. Itu untuk mungkin ini penting dan perlu teman-teman ingat ya, untuk mengubah dari senyawa nitro menjadi karbonil seperti itu. Nah, ini juga sama kayak tadi, contohnya aja sekarang ini C-nya C negatif kan, yang dia ngasih tahu bahwa C yang mengikat NO2 itu adalah C negatif. Ini juga sama nih contohnya aja, dan perlu teman-teman ingat juga saat suatu gugus NO2 atau nitro ini kita reduksi dengan suatu reagen pereduksi contohnya hidrogen, maka dia akan menjadi gugus A amina atau NH2. Ini juga berlaku untuk reaksi aromatik kan ya, kalau kita punya nitro benzen, kalau kita reduksi bisa dengan misalkan SNHCl nih, nah dia akan menjadi gugus anilin gitu. Itu juga aplikasi dari reaksi reduksi gugus nitro. Dan ini juga perlu teman-teman ingat juga yang ini nih, mungkin sekilas aja. Nah, kalau kita mau mendehidrasi nih, ini kan kita pengen membuat dari CN menjadi NH2. Nah, kita gunakan ini kita mau dari OH menjadi alkena nih, kita gunakan tadi dehidrator yang udah aku bilang, salah satunya adalah P2O5. Agen dehidrasi, atau kita punya amina nih NH2, kita mengubah jadi CN. Nah, ini juga kita gunakan P2O5. Intinya reagen-reagen yang akan mendehidrasi suatu gugus fungsi sehingga melepaskan molekul air. Kan kalau misalnya dari NH2 menjadi CN ini kan dia akan melepaskan molekul H2O kan ya. H2-nya dari sini, kemudian oksigennya dari si P2O5 seperti itu. Amida, sorry nih, bukan NH2. Nah, ini kalau teman-teman mau ngubah amida jadi CN, teman-teman bisa gunakan P2O5. Dia akan melepaskan gugus H2O nanti. Seperti itu. Itu juga mungkin perlu teman-teman ingat biar gampang aja. Kalau misalnya teman-teman pengen ngubah amida menjadi nitril. Seperti itu. Udah sisanya aplikasi dari yang tadi, yang udah kita pelajari. Dari nitro alifatik, kemudian dari reaksi-reaksi lainnya. Ini DS Alder, jadi kayak digabungin semua aja yang pengetahuan kita miliki tadi. Ini juga sama. Ini dia mengubah dari dari NO2 menjadi karbonil. Kita gunakan TiCl3 tadi. Seperti itu. Ini dias alder. Dari sini ke sini dias alder. Kita punya DNA sama dienofil. Nah, ini 1,2 difungsi. Seperti sudah dibahas tadi ya. Kita bisa gunakan
kondensasi aldol tadi dari karbokationnya dari karbonil, kemudian karbanionnya dari C alpha sama kayak tadi. Ya, ini udah diulang tadi ya kalau nggak salah. Lewat aja. Nah, ini udah ada jawabannya lagi. Latihannya coba deh ini. Nah, misalnya kita mau memfragmentasi yang bagian A, berarti dia kan ada terjadi seperti ini kan ya. Nah, coba kira-kira sumber negatifnya apa nih kira-kira untuk bisa, ada yang tahu mungkin? Gampang banget ya berarti harusnya. Karena ini kan jelas banget ya, si C yang negatif ini kan udah diapit sama dua karbonil kan ya. Berarti kan dia adalah suatu C alfa. Sehingga kalau kita membuat si C negatif ini, kita tinggal mereaksikan si benzen ini. Nah, ini dengan suatu basa. Misalkan kita gunakan NaOET. Udah deh terbentuk si karbanion ini. Sedangkan untuk karbokationnya ini kan negatif. Nah, pasangannya kan berarti yang ini kan harusnya, yang bermuatan parsial positif. Ya udah kita gunakan asil halida misalkan. Udah akan terbentuk produk yang akan dicari seperti itu. Kalau kita motong yang bagian A, kalau kita motong di bagian B, maka dia akan bentuk ini nih. Untuk ini sebagai karbokationnya. Dan ini sebagai C alfa sebagai karbanionnya. Itu juga bisa bebas pokoknya. Gitu. Itu untuk apa namanya, pemotongan 1,3 difungsi. Nah, biasanya terus kalau misalnya teman-teman lihat kayak ada cincin 5 nih. Nah, cincin 5 ini kalau teman-teman itu biasanya berasal dari reaksi intramolekular atau dia menyerang dirinya sendiri. Contohnya kayak gini nih. Ini kan awalnya kan kita punya struktur yang alifatik, kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 karbon kan ya. Nah, dia akan menyerang dirinya sendiri sehingga terbentuk cincin 5. Jadi, why kalau cincin 5 ini biasanya bisa dibentuk dari reaksi intramolekular seperti itu. Itu untuk molekul yang lebih sederhana. Ini untuk alkina, udah dijelasin lagi dari sebelumnya. Udah deh habis. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini teman-teman? Kalau nggak, sini kita bahas soal UTS tahun lalu. Ada yang menanya dulu mungkin? Udah ya. Oke. Kalau belum ada, coba kita langsung bahas soal UTS tahun lalu ya. Sebentar. Balik lagi ke Teams. Yes. Oke, teman-teman mungkin bisa sambil buka soal UTS tahun lalu 2019 2020. Udah pada punya soalnya belum? Kira-kira. Halo, udah pada punya soalnya belum teman-teman untuk soal UTS tahun sebelumnya, tahun lalu? Ada di 105, Kak. Oke, udah tahu kan ya, berarti coba bisa sambil buka mungkin biar bisa kalau pas aku jelasin atau kita kerjain bareng-bareng bisa langsung
maksud soalnya seperti apa. Okay. Kita mulai ya nanti. Aku coba aku share screen dulu. Nah, di sini nomor satu sendiri itu kita pengen membuat reagen yang ekivalen dengan yang ada di soal. Oke, okay. Nah kita pengen membuat reagen yang ekivalen untuk yang nomor 1A ini. Di sini kan ada C yang sebelah OH itu bermuatan parsial positif atau bermuatan positif. Nah maka reagen yang ekivalen dengan soal ini adalah reagen epoksida jelas. Karena kalau teman-teman punya epoksida nantinya saat kita punya nukleofil nih, nukleofil menyerang karbon yang mengikat oksigen ini. Maka satunya akan menjadi OH, satunya akan menjadi bermuatan parsial positif, sehingga si reagen OH dan positif ini bisa dituliskan sebagai epoksida. Nah, mungkin teman-teman kepikirannya bahwa, Kak, kenapa nggak yang C yang positif itu kita tulis dengan BR, misalkan C-nya mengikat halida. Nah, itu boleh sebenarnya. Berarti kan nanti si C-nya itu akan mengikat halida sehingga bermuatan parsial positif. Tapi perlu teman-teman ingat bahwa kalau di materi SOM, saat suatu OH yang sebelahnya itu ada gugus alkil, ada gugus halida, maka dia akan menjadi reaksi intramolekular, di mana OH-nya itu akan menyerang C-nya, sehingga BR-nya akan lepas. Jadi, bisa aku bilang bahwa COH dan CBR ini, C yang positif mengikat BR ini, nggak stabil, karena dia akan secara otomatis akan membentuk epoksida, seperti itu. Jadi, mungkin yang lebih tepatnya seperti ini, yang epoksida. Lalu, untuk yang B-nya sendiri, untuk suatu karbon yang di posisi nomor 3 dari karbonilnya itu bermuatan parsial positif. Nah, salah satu sumbernya itu adalah suatu ikatan rangkap yang terkonjugasi dengan karbonilnya, karena dia akan bisa mengalami resonansi, sehingga nantinya karbonilnya itu akan bermuatan parsial, si karbon ketiganya akan bermuatan parsial positif, seperti itu. Itu untuk yang 1B. Dan untuk yang 1C, kita punya C yang negatif yang mengikat PPH3. Ya udah, berarti reagennya ekivalen itu adalah ya ini tadi dari awalnya dia punya hidrogen, di mana hidrogennya ini diserang dengan suatu basa, bisa N-butyllithium atau suatu basa-basa yang bisa menyerang hidrogennya sehingga terbentuk ilida seperti ini. Kemudian untuk yang D, kita punya karbon yang mengikat benzen yang bermuatan negatif. Jadi ekivalen dengan organolitium atau organomagnesium itu bebas, teman-teman boleh milih apa aja. Itu adalah contoh untuk karbon yang bermuatan negatif. Lalu yang E di sini kita punya, ini ada negatifnya, sorry ya harusnya, yang C, yang OH-nya ini, C sebelah OH ini akan bermuatan negatif. Nah, dia akan ekivalen dengan siklopentanon, karena C alfa ini akan pasti bermuatan negatif, seperti itu. Ini teman-teman ada yang mau nanya dulu terkait soal nomor 1A ini? Kayak yang PPH3 boleh double bond nggak, Kak? Jadi itu apa tuh? 1, 2, 3. Boleh. Boleh kan ya? Sama aja. Iya. Ada lagi yang mau nanya? Oke, cuman ya. Oke, sebentar, ternyata Santi udah mengubahnya. Gila, keren banget Santi. Sebentar, aku coba pakai yang udah ada soalnya ya. Biar ke gambar. Oke. Kemute ya Allah. Nah. Oke, okay. Kita tadi 1A udah ya. Sekarang ke satu yang bagian B.
di mana satu gen B ini kita mau bikin umpolung atau kita mau inversi muatan dari yang negatif ke positif ataupun sebaliknya. Nah, yang pertama kita punya siklopentil bromida di sini. Nah, di sini kan berarti C yang mengikat gugus Br ini akan bermuatan parsial positif. Nah, sehingga kita bisa ubah dia ke dalam bentuk parsial negatif dengan mereaksikan dengan logam litium sehingga terbentuk organolitium, atau kita reaksikan dengan magnesium sehingga terbentuk reagen Grignard seperti ini. Itu salah satu cara untuk mengubah dari karbon bermuatan positif menjadi negatif seperti ini. Nah, itu untuk yang bagian A. Kemudian untuk yang bagian B, di sini kan teman-teman tahu bahwa ada dua bentuk nih, si C yang ini bisa bersifat sebagai elektrofil. C yang ini, C alfa bisa bertindak sebagai nukleofil. Nah, sekarang teman-teman pilih mau mengubah yang mana, dari elektrofil menjadi nukleofil atau sebaliknya. Nah, kalau ke pribadi lebih mudah untuk mengubah dari nukleofil menjadi elektrofil di sini. Nah, kenapa nggak dari elektrofil menjadi nukleofil? Karena kalau kita punya karbonil ini kan kita punya ini misalkan nih, elektrofil. Kalau kita ubah jadi nukleofil, ya itu boleh-boleh aja, cuman kan apa ya, kurang bermanfaat karena biasanya itu kan kalau dia sebagai penyerang itu kan bagusnya di C alfa ya kan, di nukleofil kan, biar dia bisa membentuk molekul-molekul yang lebih kompleks. Makanya di sini kalau aku pribadi lebih pengen ngubah dia si C alfa ini menjadi suatu elektrofil. Nah, dengan cara kita reaksikan dengan sama dengan NaOHT dulu ya. Dengan NaOHT ini menjadi suatu nukleofil atau suatu basa, kemudian kita reaksikan dengan Br2. Nah, kita kan tahu kalau Br itu kan ada yang parsial positif dan ada parsial negatif kan kalau dia terpolarisasi. Nah, sebenarnya kalau Br2 alami itu nggak mungkin ada parsial-parsial seperti ini karena dia kan pasti molekul nonpolar. Tapi kalau dia diinduksi dengan suatu karbanion seperti ini, pasti dia akan menjadi terpolarisasi. Ada Br positif, ada Br negatif. Sehingga nantinya yang negatif akan menyerang yang positif. Nantinya akan lepas. Sehingga dia akan menjadi seperti ini. Ini jadi Br. Sekarang kan C-nya udah menjadi C parsial positif. Seperti itu. Jadi salah satu caranya adalah kita istilahnya reaksikan dengan halogen sehingga membentuk haloketon. Seperti itu, alfa haloketon. Seperti itu untuk yang bagian B. Nah, sekarang bagian C, kita punya suatu alkena yang bersifat nukleofil. Nah, teman-teman tahu kan ya, kalau alkena itu pasti bersifat nukleofil karena dia mampu menyerang atau mengalami reaksi adisi. Bisa adisi dengan hidrogen halida, bisa adisi dengan halogen atau halohidrin, dan segala macam. Yang kita simpulkan bahwa alkena ini bermuatan bersifat sebagai nukleofil. Nah, sehingga kita ubah kenukleofilan ini dengan suatu reaksi sehingga dia menjadi elektrofil. Nah, reagen yang aku pilih di sini adalah reagen RCO3H atau peroksokarboksilat. Nah, di sini dia akan menjadi suatu epoksida. Di mana kita tahu bahwa epoksida ini C-nya ini akan bersifat karbokation seperti itu. Atau C yang ini sama aja. Ini seperti itu. Nah, sekarang untuk yang D. Yang D, kita punya alkuna nih. Alkuna itu kan kita tahu bahwa dia bersifat nukleofil juga kan ya. Nah, dia bisa menyerang si atau mengadisi suatu elektrofil. Sehingga kita ubah nih dari nukleofil menjadi elektrofil. Di sini aku pribadi punya dua cara. Yang pertama di sini mau mengubah si alkuna ini menjadi keton. Ini aldehid, sorry, ada O-nya ya, kepotong. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa untuk mengubah alkuna menjadi aldehid atau keton, kita gunakan ion Hg2+ dalam reaksi oksimerkurasi. Nah, kenapa bisa terjadi? Pertama, seperti yang sudah dijelaskan juga, bahwa si alkuna ini akan berubah menjadi enol terlebih dahulu. Yang kemudian saat ini menjadi tautomerisasi membentuk ketol. Nah, ini juga bisa dua produk, bisa aldehid atau bisa ketonnya seperti ini. Nah, ini misalkan H ya. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, tergantung dia memenuhi yang Markovnikov atau yang anti-Markovnikov. Nah, kalau misalkan kita gunakan Hg2+ ini, misalnya ya, teman-teman harusnya dia menjadi keton seperti ini. Itu. Pokoknya intinya kita ngubah dia dari alkuna yang bersifat nukleofil menjadi jadi karbonil yang bersifat elektrofil atau diserang sama suatu gugus lain.
Nah, itu cara pertama. Nah, cara keduanya kita reaksikan dengan natrium amida di sini, NaNH2. Nah, kalau kita reaksikan dengan NaNH2, berarti hidrogennya ini kan bersifat asam ya. Dia akan lepas menjadi karbanion alkinil yang ini. Kemudian si karbanion alkinil ini kita reaksikan dengan Br2 membentuk C yang mengikat Br yang bersifat parsial positif. Nah, kekurangan dari reaksi yang ini adalah bahwa Br2 ini itu juga mungkin diserang sama alkunanya, sehingga membentuk alkena ataupun alkana. Tapi perlu teman-teman ingat bahwa kemudahan menyerangnya itu pasti akan lebih mudah menyerang si karbanil ini, karena dia bermuatan negatif. Pasti dia akan lebih keras atau lebih kuat menyerang suatu elektrofil dibandingkan alkuna yang hanya ikatan rangkap atau elektron pi, seperti itu. Itu. Ada yang mau tanya dulu kan teman-teman untuk soal nomor 1B ini? Atau mungkin masih bingung di bagian mana? Oke. Okay. Aman, oke. Okay. Asumsikan aman ya. Nah, sekarang untuk nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita disuruh ngebuat produk yang dihasilkan dari reaksi yang ada di apa namanya di soal. Nah, gimana caranya? Nah, mekanismenya sebenarnya mungkin lebih ke mekanisme kali ya maksud soalnya. Jadi kan kalau misalnya yang 2A ini kan kita punya pertama apa namanya? CH2OH yang terikat pada sikloheksana, kemudian kita reaksikan dengan HCl. Nah, ini kan adalah reaksi alkohol dan asam kan ya, teman-teman, di mana nanti kita punya pertama CH2OH, ini OH. Nah, ini O-nya ini akan menyerang suatu asam H+ nya. Nah, sehingga nantinya dia akan terbentuk seperti ini. OH2+, di mana nanti Cl- ini kemudian akan menyerang karbon yang mengikat OH2+ ini melalui reaksi mekanisme SN2, sehingga terbentuk seperti ini produknya. Jadi mekanisme reaksinya pertama terprotonasi dulu si oksigennya membentuk apa namanya? Oksonium atau H2O+. Kemudian karena C yang mengikat H2O plus ini juga bermuatan parsial positif, karena dia istilahnya itu terpolarisasi, maka si nukleofil C elemen ini bisa menyerang si karbon yang mengikat OH2 plus, karena pertama si OH2 plus ini akan stabil sebagai H2O, seperti itu. Nah, itu untuk mekanisme bagian yang 2A. Kemudian untuk yang 2B kan mirip kan ya teman-teman, reaksinya juga SN2, tapi bedanya di sini langsung si S ini, ini kan CH2Cl, di mana CH2-nya bermuatan parsial positif. Nah, si SH ini, si tiol ini, turun fur ini akan menyerang si C-nya. Karena kita tahu bahwa S ini dia punya pasangan elektron bebas, sehingga dia akan menyerang CH2 yang mengikat Cl, kemudian Cl-nya akan pergi. Nah, ini juga salah satu contoh reaksi SN2. Kemudian terbentuk seperti ini nanti. Nah, ini S, ini H3, ini ada H-nya. Nah, si ini kan nggak stabil kan ya, karena S-nya bermuatan positif. Nah, si hidrogennya ini kemudian diambil sama suatu pelarut. Misalkan kita punya air. Udah deh, akan jadi produk seperti itu. Oke, cukup simpel ya untuk reaksi yang nomor 2 ini, A dan B. Nah, kemudian untuk yang nomor 2C, di sini kita punya epoksida yang diserang sama reagen Grignard. Nah, hati-hati teman-teman untuk epoksida ini, ada dua cara kan ya, kalau epoksida itu bisa dalam basa atau dalam asam. Nah, bedanya kalau dalam asam, karena kita punya HCl nih, maka Cl-nya itu pasti nempel ke yang lebih tersubstitusi. Nah, ini karena pada saat mekanismenya itu, nanti si oksigen ini akan menyerang H+, sehingga terbentuk kompleks seperti ini, oksonium. Nah, si kompleks oksonium ini kan mengikat kedua karbon kan ya, sehingga karbon ini bisa bersifat sebagai karbokation dua-duanya. Nah, melalui prinsip apa namanya dari kestabilan karbokation, bahwa karbokation yang paling stabil itu adalah karbokation yang lebih tersubstitusi, sehingga nanti Cl-nya akan menyerang yang lebih tersubstitusi atau yang sebelah kanan, terbentuklah produk. Ini contoh ya. Nah, ini dalam asam. Dan kalau dalam basa itu epoksidanya itu akan diserang yang kurang terintangi. Misalnya kita punya suatu basa, misalkan CH3 minus. Basa kan ya, nah dia akan menyerang yang kurang terintangi dibandingkan yang terintangi, karena
Kalau yang ini kan lebih steril kan yang sebelah kanan, makanya dia lebih suka menyerang yang kurang steril. Sehingga akan hasilnya seperti ini. Nah, O minus yang kemudian nanti O-nya ini akan menyerang hidrogen dari molekul air misalkan. Sehingga terbentuk OH. Seperti itu. Jadi harus hati-hati ya teman-teman, perbedaan untuk epoksida ini bisa menggunakan asam ataupun basa. Nah, di soal ini dia menggunakan basa karena dia menggunakan reagen Grignard. Kenapa nggak mungkin Grignard dalam asam? Pertanyaannya. Karena kalau misalnya kita punya Grignard CH3 minus, kita taruh dalam asam, otomatis nanti CH3 minus ini akan menyerang H+, sehingga terbentuk CH4. Nah, ini kan udah bukan jadi reaksi lagi kan ya. Makanya Grignard itu pasti dalam suasana basa, bukan dalam suasana asam. Nah, sehingga nanti di sini kalau kita punya molekul ini, nah, dia akan menyerang si CH3 minus ini, akan menyerang bagian yang kiri. Seperti itu, sehingga O-nya lepas, kemudian akan seperti ini. O minus, ini CH3, kemudian O minus ini, ini udah lepas ininya. Nah, seperti ini. Kemudian ini O minusnya akan menyerang air sehingga terbentuk molekul target. Molekul target terbentuk ini, sorry. Nah, kayak gitu. Itu untuk yang bagian C. Kemudian yang bagian D di sini kita punya sama lagi epoksida, tapi bedanya diserang sama asam. Tadi udah aku jelasin bahwa tempat yang diserangnya adalah tempat yang lebih terintang di sini. Yang sebelah kiri. Seperti itu. Itu untuk yang bagian D. Kemudian yang bagian E, nah ini juga teman-teman harus hati-hati. Di sini kita punya dua elektrofil nih untuk bagian E. Pertama, di sini elektrofil 1. Kemudian elektrofil 2 di sini nih. Nah, teman-teman ingat juga bahwa ada reagen-reagen tertentu, ada nukleofil-nukleofil tertentu yang menyerang karbonil atau menyerang unsaturatednya, menyerang ikatan rangkapnya. Nah, untuk reagen basa kuat, dia akan memilih yang menyerang karbonil. Sedangkan untuk basa yang lebih lemah, dia akan memilih menyerang di bagian C alkenanya seperti ini. Nah, contoh basa kuat apa? Contohnya tadi, misalkan organo logam yang golongan utama. Ini adalah contoh basa yang kuat. Apalagi misalkan kita punya karbanion alkinil. Nah, ini juga contoh basa yang cukup kuat. Itu dia akan menyerang si karbonilnya. Sedangkan kalau yang lemah, kita punya contohnya misalkan organo logam yang transisi, organokadmium, cuprum dan lain sebagainya, itu dia akan menyerang bagian yang alkenanya. Ataupun kita misalkan punya NH3 amonia, ini juga basa yang lemah, terus misalkan H2O dan lain sebagainya, maka dia akan menyerang bagian alkena. Dan itu juga biasanya kayak C alfa. Nah, C alfa ini dia juga akan menyerang di bagian alkena. Tapi perlu teman-teman ingat juga bahwa dalam organik itu nggak strict harus seperti ini yang barusan aku jelaskan. Tapi ada juga pengecualian-pengecualian di mana nanti misalkan nih, aku hapus ya. Misalkan kita punya suatu ini ada fenil, ini juga ada fenil. Ini kita tangkap misalkan ya. Terus misalkan apa lagi ya? Ya, misalkan kayak gini nih, kita punya ini juga misalkan ada fenil nih. Ini kan berarti kan di sini bisa kita lihat bahwa ada fenil juga. Nah, karbonil di sini dia akan sangat steril karena dia diapit oleh gugus besar. Ini ada bifenil, ini ada fenil. Nah, sehingga sekalipun kita gunakan basa yang kuat seperti Grignard, dia akan cenderung memilih yang bagian sini alkenanya. Karena ya dia nggak mungkin kesini karena sempit banget kan, sangat penuh. Dia sangat nggak suka dengan penuhan atau kesterikan. Maka dia akan memilih ke bagian yang alkenanya untuk diserang. Nah, itu adalah contoh kasus di mana basa kuat akan menyerang alkenanya. Ataupun contoh lain misalkan basa lemah nih.
dia bahasanya lemah nih. Tapi bahasanya, saat bahasanya lemah di sininya steril nih. Kan ada fenil dua-duanya. Ya kan? Nah, ini kan masih tetap sebagai karbokation kan ya. Tapi ininya steril nih sebelah kanannya. Maka sekalipun kita punya bahasa apa namanya? Yang macam H3 ataupun kita gunakan C alfa seperti ini, dengan C alfa ya. Dia kan memilih menyerang ke karbonilnya dibandingkan menyerang yang unsaturated. Jadi seperti itu. Itu untuk mungkin teman-teman perlu ingat aja atau hati-hati untuk letak penyerangan dari alfa beta unsaturated carbonyl conjugate seperti itu. Nah, itu untuk yang E. Jadi intinya yang E karena ini belum steril si aldehidnya, maka dia akan menyerang di aldehid di sini terbentuk produk ini. Seperti itu. Mungkin sampai E dulu, teman-teman ada yang mau nanya dulu sampai A sampai E dulu sebelum ke F sampai sampai I, B, J. Yang menanya dulu mungkin. Kita masih bingung. Kak, izin tanya, Kak. Oke. Budi bukan sini? Iya. Sok Budi. Berarti kalau buat buat epoksida itu ngelihat suasananya juga ya Kak, antara dia itu ada di suasana asam atau basa. Betul Bu. Jadi kita harus lihat suasananya juga, apakah dia dalam asam atau basa buat menentukan produknya. Oke deh Kak, thank you Kak, mau mastiin itu. Oke. Sip, mantap. Jadi gitu, hati-hati ya teman-teman ya untuk menjawab soal-soal yang cukup mengecoh seperti ini. Jadi kayak kelihatannya kan gampang kan ya, tapi dia bisa jadi mengecoh dan membuat kita jadi bingung. Seperti itu. Oke. Okay. Apakah ada lagi? Oke. Okay. Kalau ada kita lanjutkan ke yang bagian F sampai ke bagian J. Kadiran mau tanya, itu yang tadi kenapa yang epoksida, si cincinnya itu kan tadinya siklik ya, ya pokoknya siklik 5. Terus itu jadi putus tadi, maaf kenapa ya? Sorry. Ini ya, yang bagian C ya? Ini ya? Iya. Nah, nggak, ini harusnya nggak putus, sorry ya. Makanya tadi aku kayak bingung sendiri. Nah, nggak, ini harusnya kayak gini produknya harusnya. Nah, kayak gitu. Harusnya kayak gini. Sorry. Tetap ya itu nanti. Oke. Halo? Yang E itu kurang nggak sih kacenya atau enggak? Apa yang mana? Yang E. Yang E. Coba yang E. 1, 2, 3. Ini ya? Enggak kok. Ini di soalnya kan. Yang C2 itu nggak ikut. Oh iya, ada CH2-nya ya. Sorry. Thank you. Oke, berarti. Ya, kayak gini berarti harusnya. Nah, kayak gini berarti. Maaf tadi nggak teliti ngerjainnya. Nah, kayak gini berarti ya teman-temannya buat yang bagian E. Oke, jadi siapa yang ngomong WP ya? Thank you. Oke, biar aku benerin lagi. Oke. Ada lagi? Oke. Selanjutnya kita ke yang dari F sampai ke J ya. Nah, yang F ini kita punya anisol. Nah, diserang sama si HI. Nah, di sini kan mungkin teman-teman ingat ya, saat kita punya ether, misalkan R, OR, kita diserang sama suatu asam. Nah, dia kan bisa nyerang di sini atau di sini kan ya. Fragmentasinya bisa di dua sisi. Nah, untuk anisol ini berarti kalau analoginya kita juga punya dua cara. Kita bisa lepasin yang di sini atau yang di sini. Nah, sekarang pertanyaannya tinggal mana yang lebih mudah nih untuk dilepas, apakah yang sebelah yang A atau yang B. Nah, sekarang kalau kita punya fragmentasi yang bagian A, berarti kita melepaskan ikatan ini kan oksigen dengan karbon yang sp3, kan CH3 kan sp3, sedangkan kalau yang ini kita mutusin karbon sp2 dan oksigen. Nah, seperti kita tahu bahwa karbon sp2 ini kan lebih cenderung unreaktif kan ya, atau kurang stabil dibandingkan sp3, sehingga
sangat-sangat jarang terjadi, di mana si karbon SP2 ini kemudian melepaskan diri dari oksigennya atau dari gugus lainnya. Sehingga untuk reaksi ini yang paling mungkin adalah karbon SP3 ini lepas dari oksigennya yang kemudian menghasilkan produknya. Jadi di sini untuk mekanisme reaksinya, pertama, si oksigen ini akan menyerang si asamnya dulu. Asam, kemudian akan seperti ini, OH plus, dan kemudian di sini CH3 ya. Nah, di sini kemudian si iminesnya ini akan menyerang nih, akan menyerang si karbon ini, dan ini akan lepas. Ini adalah contoh reaksi SN2 juga, sehingga terbentuk fenol dan metil iodida, seperti itu. Nah, sebenarnya faktor kedua juga bahwa kan dalam reaksi SN2 juga kan kalau teman-teman ingat bahwa semakin kurang steril si substratnya, maka semakin mudah reaksinya bakal terjadi. Kalau di sebelah kiri ini kan substratnya kan steril kan ya, substrat fenil atau benzen. Sedangkan kalau yang kanan ini substratnya adalah substrat metil. Sehingga dia akan lebih cenderung menyerang yang lebih kurang terintangi. Makanya di sini jawabannya yang ini. Gitu. Oke, kemudian untuk yang G. Yang G ini kita punya benzaldehid yang diserang sama metil nitro. Nah, tadi udah kita jelaskan bahwa si CH3NO2 ini, nah ini kan dia sama aja kayak C alpha kan ya, dia bersifat parsial negatif. Sehingga pertama, langkah pertama kita serang dulu si H alfanya dengan suatu basa. Misalkan kita punya basa apapun itu bebas, misalkan NaOHT. Nah, kita serang dia sehingga menjadi CH2 di sini ya. NO2 ini minus di sini. Kemudian dia nyerang benzaldehid. Nah, di sini terbentuk O minus dulu kan ya, O minus. Kemudian CK. Nah, kemudian setelah terbentuk O minus, dia akan menjadi alkohol. Dia menyerang air maksudnya. Nah, kemudian saat ini dia mengalami dehidrasi. Misalkan direaksikan dengan NaOH bentuk alkena. Ini salah ya harusnya teman-teman ya. Ini nggak ada satu lagi, jadi cuma satu karbon. Jadi untuk produknya seperti ini. Oke, set. Nah, kayak gini aja. Gitu. Oke, untuk yang H kita punya C alfa di sini, C alfa yang diapit sama ester dan juga karbonil. Nah, karena diapit sama dua karbonil, pasti dia akan lebih bersifat basa untuk C alfanya, atau si H alfanya akan bersifat lebih asam, sehingga kita dengan mudah untuk melepaskan H alfanya di sini. Nah, kita misalkan gunakan NaOHT juga. Nah, kemudian di sini akan menjadi CO2-ET negatif. Nah, setelah dia menjadi negatif, dia kemudian akan menyerang si C alil ini. Ini kan namanya alil kan ya. Nah, teman-teman tahu bahwa karbokation alil itu sangat-sangat-sangat stabil, sehingga ini sangat mudah diserang. Yang ini. Nah, sangat mudah diserang. Dia akan diserang di sini, sehingga akan menjadi produk yang seperti itu. Oke, itu untuk yang bagian H. Nah, kemudian sekarang bagian yang I, kita punya etanoil klorida di sini, di mana etanoil kloridanya ini diserang sama organokadmium. Ini harusnya regennya gini sih. Biasanya gini, ada dua gitu. Nah, sebentar. Nah. Ini atau gini. Nah, di mana nanti hanya salah satu aja yang masuk, salah satu R yang masuk. Sehingga nanti ini kan yang parsial, ini kan positif kan yang pasti logam, ini parsial negatif, nah dia akan masuk ke sini, kemudian dia naik, dia turun lagi, dan dia lepas. Ingat bahwa organokadmium ini adalah organol logam golongan transisi, sehingga saat suatu asil klorida ataupun ester diserang sama organol logam transisi ini, maka reaksinya hanya sekali, nggak dua kali. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita gunakan misalkan Grignard di sini, misalkan kita gunakan MgBr nih.
Nah, maka dia akan menjadi alkohol di sini nanti. Set, kayak gitu. Jadi dia ada 2 R yang masuk. Itu untuk reagennya. Nah, perlu teman-teman hati-hati juga untuk mengerjakan soalnya. Seperti itu. Oke, untuk yang J. Yang J di sini kita punya gugus nitro. Kemudian ada gugus fluor yang posisinya orto dan para terhadap gugus nitro. Nah, ini juga perlu teman-teman ingat bahwa apabila kita punya suatu living group yang baik, ya, ini LG, ini yang berposisi di mana di posisi orto ataupun para ataupun orto paranya itu ada gugus EWG, maka dia akan mengalami substitusi di sini living groupnya. Jadi kita punya nukleofil, dia akan menyerang ke sini, ini dia akan lepas. Nah, kenapa sih bisa terjadi hal ini? Karena kalau teman-teman ingat bahwa yang aku gambarkan ya, ini misalkan gugus nitro ya, ini O minus. Nah, ini misalnya pertama kita tinjau dulu nih posisi orto nih. Nah, saat suatu misalkan ini living group di posisi ortonya ada gugus NO2, maka di sini ikatan rangkapnya ini bisa mengalami resonansi sehingga terbentuk seperti ini. Nah, ini N, O minus ini bermuatan positif si living groupnya. Nah, karena si living groupnya akan bermuatan parsial positif, maka dia akan mudah diserang oleh suatu nukleofil seperti ini. Nah, seperti itu alasan kenapa saat ada suatu EWG yang berposisi orto ataupun para ataupun orto para terhadap suatu living group, maka akan terjadi reaksi substitusi nukleofilik aromatik namanya atau SNAR. Jadi teman-teman ingat bahwa SNAR ini bisa terjadi saat suatu nukleofil menyerang suatu karbon yang mengikat living group yang bermuatan parsial positif yang disebabkan oleh adanya gugus EWG yang berposisi orto ataupun para ataupun keduanya di living group tersebut. Seperti itu. Itu untuk yang bagian J. Sehingga di sini N-nya itu akan menyerang C yang di sini. Dan F-nya kemudian lepas sehingga terbentuk ini. Itu untuk penyerangannya. Itu ya teman-teman. Oke, sampai sini ada mau tanyain dulu teman-teman terkait yang bagian F sampai J. Kak, maaf mau nanya lagi. Aduh. Halo? Ya? Ya, yang kalau misalkan living groupnya di sebelah kanannya gimana? Bakal sama juga nggak? Living groupnya sebelah kanannya, maksudnya di kayak gini. Maksudnya kayak gini. Bukan, kayak gini bukan. Hah? Di sebelah kanan, Pak. Itu kok atas. Oh. Ini ya, ini O2. Ini gini F-nya. Di sini kan? Mirip di yang sini. Itu cuma F-nya di mirip yang soal. Cuma F-nya di sebelah. Ya. Nah iya, gitu. Oh, sama aja. Karena dia posisinya orto terhadap ini dan para terhadap ini. Sama aja kok, dia akan terjadi juga. Siap. Kalau di atas gimana, Kak? Sama juga, atas juga terjadi. Kanan sini kan orto terhadap ini. Akan terjadi juga. Oh. Nah, kecuali kalau di sini nih. Yang ini nih, yang meta. Ini nggak bakal terjadi reaksi SNAR. Kayak gitu. Oke. Harus ataupun para, ataupun kedua. Sip. Masih juga ada nanya siapa. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Kalau tadi misalnya posisi F-nya meta terhadap dua-duanya direaksin sama itu, jadinya kayak gimana, Kak? Nggak ada reaksi SNAR. Berarti nanti reaksi yang lain mungkin. Kalau reagennya ini nggak akan terjadi reaksi apa-apa. Berarti kan misalkan kita pakai reagen yang ini nih. Nah, nggak akan terjadi apa-apa berarti reaksinya. Karena ya dia mau nyerang bagian mana, kan nggak mungkin si NH2-nya nyerang nitro kan ya. Berarti kalau kita punya ini, terus reagennya sama, ini F, NO2, ini NO2, nah nggak akan terjadi apa-apa reaksi. Kayak gitu.
Oke, Kak. Lanjut, lanjut tadi mau nanya apa tadi, sorry tadi aku potong lagi. Udah itu aja. Itu aja. Oke, okay, sip. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, udah lagi. Oke, okay. Ini cukup dulu ya. Kalau misalnya mau nanya lagi, stop boleh. Kalau misalnya baru kepikiran nanti, tanya aja. Nah, sekarang untuk nomor 3 ini sebenarnya aku bingung pas ngerjain tahun lalu juga karena maksudnya nggak ngerti gitu loh. Tuliskan masing-masing tahapan reaksi pada rangkaian sintesis berikut. Padahal kan udah ditulis ini tahapan-tahapannya. Nah, kalau nggak salah tahun lalu itu ibunya ngeralat disuruh tulis mekanisme reaksinya. Ya udah. Kalau mekanisme reaksi berarti kita bikin aja. Untuk reaksi yang pertama di sini kita punya amina sekunder di sini sebagai nukleofil dan kita punya alfa beta unsaturated karbonil konjugat sebagai elektrofil. Nah, buat teman-teman ingat bahwa amina sekunder ini atau gugus N ini bersifat basa yang enggak terlalu kuat atau basa lemah. Sehingga dia akan memilih menyerang di bagian C alkenanya seperti ini dibandingkan C karbonilnya. Untuk mekanismenya, pertama si N ini kan punya PEB ya. Dia akan menyerang C yang di posisi 3 ini. Nah, kemudian karena karbon itu maksimal tangannya 4, berarti mau nggak mau ikat tangkapnya harus pindah dong ke sebelahnya. Kemudian di sini kan karbonil juga kan maksimal harus 4 tangannya. Maka di sini ikat tangkapnya putus karbonilnya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini karena si N, ini kan ada NH ya, sorry, ada NH-nya. Dengan di sini N-nya menjadi quaternary atau memiliki muatan positif, maka H-nya ini akan diambil sama oksigennya, sehingga dia menjadi kembali menjadi N tersier yang tidak bermuatan. Nah, kemudian di sini, karena kan kita kan pengen nih membuat senyawa yang stabil produknya, sedangkan di intermediate ini masih ada muatan negatif pada oksigen. Nah, sehingga nanti oksigennya itu akan balik balik lagi ke membentuk ikatan rangkap dengan karbonil, sehingga ikatan rangkap ini kan nggak mungkin balik lagi ke sini nih, ya kan ya, berarti kalau balik lagi ke sini kan nanti N-nya lepas, dan kita tahu bahwa N ini kan bukan living group yang baik kan ya, maka di sini si ikatan rangkapnya ini dia akan menyerang suatu asam, dan dari mana asamnya? Asamnya dari sini, H2O yang mengambil hidrogen pada gugus N, sehingga membentuk H3O+. Nah, nanti si alkenanya akan menyerang hidrogen atau H+ dari H3O+ ini sehingga terbentuk senyawa ini deh. Pertama, produk pertama. Kemudian di tahapan reaksinya di sini dia direaksikan dengan gugus fenilitium. Nah, kita tahu bahwa fenilitium ini kan pH-nya kan pH-nya lagi. Si fenilnya itu kan bermuatan negatif kan ya. Sehingga dan kita tahu bahwa organolitium ini adalah organologam golongan utama. Sehingga dia akan menyerang langsung karbonilnya sebagai sumber elektrofil dengan mekanisme biasa aja, pH-nya akan menyerang C karbonil, kemudian terbentuk ion etoksida atau O-. Kemudian O- ini dia mengalami work up membentuk alkohol seperti ini. Ini adalah produk keduanya atau tahapan kedua. Lalu yang tahapan ketiganya, jadi si OH ini akan kemudian menyerang si anhidrida asetat di mana si oksigennya ini sebagai nukleofil akan menyerang karbonil. Nah, ini teman-teman kalau mau singkat atau mau cepat boleh tuliskan seperti ini nih. Ini aku hapuskan. Nah, kita punya seperti ini. Ini nukleofil. Nah, kita nyerang ke C karbonil. Nah, kalau dia naik terus ini turun, ini naik melepas ini tuh artinya ini sebenarnya multi-step dan yang kita gabung jadi satu step. Ini boleh kayak gini. Jadi pertama kan ini mengindikasikan ikatan rangkapnya menjadi O- kan ya. Nah, kemudian O-nya itu turun menjadi ikatan rangkap sehingga melepaskan si ion asetat ini. Nah, ini boleh kita tuliskan dalam satu panah, satu apa namanya? Satu tahapan reaksi. Dibandingkan daripada capek-capek nulis satu-satu dan boros, mending nulis seperti ini. Tapi hati-hati dengan panahnya. Tetap harus menggunakan dua panah. Gitu untuk reaksi yang bereaksi dengan si anhidrida ini. Nah, kemudian saat udah O-nya ini menyerang, dia akan membentuk seperti ini kan ya. Si ion asetat kan udah lepas nih, dia akan membentuk ester di mana masih terikat hidrogen nih O-nya. Jadi kan O-nya bermuatan parsial positif kan ya di sini. Nah, sehingga si H-nya ini akan diserang sama suatu air atau pelarut
sehingga terbentuklah ini produk-produk ini seperti itu. Oke, itu untuk yang nomor 3A. Nah, sekarang untuk 3B, pertama kita punya di sini ada 2 C alfa. Pertama ada C alfa yang di kiri sama C alfa yang di kanan. Nah, di sini kenapa yang kiri yang menjadi penyerang? Berarti di sini kita melakukan reaksi dalam suhu yang cukup rendah. Kan tadi udah aku jelaskan bahwa kalau misalkan si nukleofilnya itu atau C alfanya itu yang kurang tersubstitusi alkenanya, maka dia adalah reaksi secara kinetik. Dan kalau misalkan kita milih yang kanan, berarti dia secara termodinamik nih si reaksinya. Berarti kalau misalkan kita mau yang kanan sebagai reaksi atau sebagai sumber basahnya, maka gunakan suhu tinggi itu. Sedangkan yang di soal ini kan kita mau yang kiri nih yang menyerang, berarti kita gunakan suhu yang biasa aja itu. Nah, ya udah. Pertama, untuk biar menjadi C alfa yang menjadi basa, kita menjadi karbanion, kita reaksikan dengan suatu basa. Misalkan kita reaksikan dengan etoksida. Sehingga nanti dia akan mengambil si hidrogennya, kemudian dia akan menjadi C alfa yang bersifat karbanion atau bermuatan negatif, kemudian dia akan menyerang si gugus diester ini. Nah, sebenarnya ini kan harusnya COOET ya. Nah, ini aku bingung. Dulu kok nggak salah aku lupa ingat apakah diralat atau menjadi enggak. Nah, singkat aku biar bisa terjadi seperti ini kan kita reaksikan dengan ini ya gugus yang ini aku tulis. Nah, kemudian dia akan naik terus turun terus ngelepasin OET sehingga terbentuk seperti ini. Nah, sekarang kita pengen lagi nih si C alfa ini menyerang suatu elektrofil lagi. Ya udah kita reaksikan lagi dengan suatu basa lagi, misalkan NaOET, dia akan mengambil H alfa, kemudian dia ngasih ke C-nya menjadi negatif, seperti ini, kemudian dia menyerang ke alfa beta unsaturated carbonyl conjugate. Yang udah aku bilang tadi sebelumnya, bahwa hanya basa lemah atau basa yang kurang kuat yang lebih favorable untuk menyerang si C-alkenanya dibandingkan basa kuat yang menyerang si carbonylnya. Jadi ingat seperti itu ya teman-teman. Dan sini karena si karbanion ini bersifat basa yang tidak terlalu kuat, maka dia akan menyerang ikatan rangkapnya. Dan itu juga karena di sini kan nggak terlalu steril nih teman-teman di bagian ikatan rangkapnya, makanya dia akan lebih suka menyerang ikatan rangkapnya. Sehingga terbentuklah seperti ini produknya. Kemudian kita hidrolisis dan kita panaskan untuk mengalami dekarboksilasi si gugus CO2-ET ini menjadi seperti ini. Nah, dekarboksilasi itu teman-teman perlu ingat terjadi saat suatu karbonil yang posisi betanya itu ada karbonil lainnya. Nah, kalau kayak gini, kita panaskan, dia akan menjadi seperti ini. Ini pasti ya, teman-teman. Jadi, saat suatu karbonil yang posisi betanya ada karbonil lagi, maka dia akan menjadi lepas si gugus karbonil yang sebelah kanannya atau sebelah kirinya bebas. Dia akan lepas. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh reaksi dekarboksilasi. Nah, karbonilnya bebas. Mau karbonil toke atau mau karbonil dari asam karboksilat ke atau mau karbonil ester. Nah, itu biasanya dia akan lepas. Tapi biasanya kalau ester itu kan kurang favorable buat lepas kan ya. Makanya biasanya si ester itu akan kita asamkan dulu menjadi karboksilat. Kemudian karboksilatnya akan lepas. Oke, setelah udah lepas. Nah, sekarang kita mau dia mengalami reaksi intramolekular nih, dari sini ke sini nih. Nah, dia mengalami reaksi intramolekular anulasi Robinson, di mana kita punya C alfa di sini. Nah, C alfa ini dapat dibuat negatif dengan cara kita reaksikan dengan suatu basa, NaOET lagi, sehingga dia menjadi negatif, dan kemudian dia akan menyerang dirinya sendiri. C karbonil yang bermuatan parsial positif, sehingga menjadi seperti ini. OH dulu. OH-nya ini kita dehidrasi dengan suatu basa, dia akan menjadi molekul target. Seperti itu. Itu untuk yang reaksi yang B. Oke, itu untuk mekanisme reaksinya. Dan untuk yang C, ini simpel aja, kita gunakan disulder kan. Nah, disulder itu kan berarti reaksinya, boleh teman-teman kayak gini, ini kan ada dua cara ya, untuk mekanismenya. Boleh kayak gini, atau boleh kayak gini juga teman-teman. Nah, ini juga boleh. Ada dua cara. Boleh kayak gini atau kayak gini juga sama aja. Yang di atas itu bebas mau pilih yang mana. Kemudian udah dia membentuk cincin 6 seperti ini. Dan ingat bahwa hati-hati
untuk DSLR ini, dia kan tadi udah dibilang ya, dia stereospesifik, dimana kalau alkena dienofilnya itu adalah trans, maka untuk produknya juga harus berfungsi trans. Makanya di sini satunya tebal, satunya tipis. Karena dia harus mempertahankan stereokimianya. Kalau misalnya dua, awalnya cis, dia akan menjadi cis juga. Sehingga kemudian saat terbentuk produk ini, dia direaksikan dengan suatu alkohol. Teman-teman kan ingat ya bahwa kalau misalkan suatu ester direaksikan dengan suatu alkohol, akan terjadi transesterifikasi namanya. Nah, ini adalah contoh proses transesterifikasi di mana OH ini akan menyerang C karbonil, kemudian ini naik ke oksigen, ini turun ke karbonil lagi, dan melepaskan gugus OET, sehingga terbentuk seperti ini, produk akhir kita. Ini adalah contoh reaksi namanya transesterifikasi. Seperti itu. Oke. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak dari 2A sampai C ini mungkin? Di sini, 3A, sorry, bukan 2A. 3A sampai C. Oke, aku asumsikan aman ya. Nah, sekarang untuk yang nomor terakhir, nomor 4 itu, kita suruh meretrosintesis dari molekul-molekul yang ada di soal. Yang pertama, kita meretrosintesis dari molekul ini. Nah, seperti aku bilang, mungkin cara aku dan teman-teman bakal berbeda ya. Nah, ini aku mau menjelaskan cara yang aku kerjain. Nah, yang pertama, kalau aku pribadi, kalau kita ketemu ada gugus fungsi nih, misalnya kita punya gugus fungsi OH kan di sini kan ya. Nah, pertama, coba curigai dulu bagian situ dan usahakan potong di bagian situ. Nah, di sini kan ada CH3 juga kan yang di kanan kan ya. Nah, berarti kita di sini biar gampang kita motong nih di bagian CH3-nya. Simetris kan ya. Nah, terus berarti kalau kita motong di situ, berarti C yang mengikat OH-nya ini menjadi sinton positif, kemudian CH3-nya menjadi sinton negatif di sini. Nah, biar C yang mengikat OH-nya ini sinton positif, dengan berarti kan 1,1 kan ya reaksinya, berarti kita gunakan turunan dari ester ataupun asil halida di sini. Nah, aku pilih ester di sini. Ini aku kasih tahu kenapa aku pilih ester di sini. Nah, sedangkan untuk negatifnya ini kita gunakan Grignard. Nah, ada yang tahu nggak kenapa aku nggak gunakan CH3 misalkan CD atau organokadmium? Ada yang mungkin bisa nembak? Oke, okay. Nah, karena kalau misalkan aku gunakan organokadmium di sini, dia hanya menyerang sekali si esternya menjadi keton. Sedangkan di sini aku maunya dia langsung menjadi alkohol. Berarti aku gunakan bahasa yang kuat. Contohnya adalah Grignard. Selain Grignard, bisa juga nih, misalkan teman-teman mau pakai organolithium, CH3Li itu juga boleh. Sama aja. Yang penting dia akan mengubah dari turunan ester ataupun hasil halida menjadi alkohol seperti itu. Udah deh, kita udah punya istilahnya pemotongan pertama. Nah, karena ini kan aku rasa masih cukup rumit, dicoba-coba aku potong lagi di sini. Kira-kira mana ya yang bisa dipotong? Nah, ternyata dengan materi yang tadi kita udah pelajari di posisi 1,4 ini atau di bagian sini, aku kasih tanda merah ya. Nah, di C ini kita bisa potong dengan C yang di sini nih. Nah, di mana berarti kalau di sini aku maunya C yang ini bermuatan parsial negatif atau bermuatan negatif, dengan yang ini bermuatan positif. Nah, seperti yang udah kita pelajarin sebelumnya, bahwa kalau misalnya kita mau C yang di sini bersifat positif, kita gunakan alpha beta unsaturated carbonyl conjugate. Nah, kita gunakan seperti ini reagennya. Sedangkan, nah, kalau kita punya reagen alpha beta unsaturated, terus kita mau dia menyerang di bagian alkenanya, berarti kita gunakan bahasa yang cukup lemah atau bahasa yang terlalu kuat biar dia nggak nyerang karbonilnya, tapi dia menyerang bagian si alpha betanya atau bagian C betanya. Maka di sini aku menggunakan organo cuprum R2CuLi. Nah, atau mau pakai organokadmium juga boleh, bebas. Terserah teman-teman. Sehingga aku gunakan organocuprum ini, dia akan menjadi ini yang kita sintesis tadi. Menjadi ini. Seperti itu.
Nah, that's why di sini kan aku menggunakan alfabeta unsaturated ini, makanya aku gunain ester. Kalau misalnya aku menggunakan ini nanti, teman-teman, sekarang aku pakai CL nih. Nih. Nah, di sini kalau misalkan kalau pakai CL nih, kalau misalnya aku punya CH3LI, ya sama aja sih sebenarnya, dia akan menyerang sini juga dua kali untuk alkohol. Cuma sama aja sih, sorry. Sama aja. Kayak gitu. Oh, enggak, sorry, bakal beda. Nah, kalau misalnya aku pakai organolithium nanti, aku pakai si CL ini, maka nanti si R2CuLi ini, nah dia akan menyerang bagian sini nih. Ya. Nah, dia akan menyerang bagian sini nih. Dibandingkan menyerang yang unsaturatednya. Nah, kenapa? Karena teman-teman tahu bahwa asil halida itu sangat reaktif. Sehingga sekalipun bahasa lemah yang kita gunakan, dia akan lebih menyerang C yang mengikat CL dibandingkan alkenanya. Nah, makanya di sini aku gunain ester biar si R2CuLi ini dia nggak menyerang karbonil, tapi dia menyerang keikatan rangkap. Jadi harus hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman pakai asil halida, maka udah pasti dia akan menyerang ke sini dulu, ke asil halidanya, dibandingkan ke alfabetaan satu N-nya. Seperti itu. Gitu, makanya aku kenapa milih si ester di sini dibandingkan milih hasil halida. Nah, kemudian setelah kita punya alfabeta unsaturated ini, bisa nggak sih kita potong lagi? Ternyata bisa. Kita potong lagi di mana C alfa ini menjadi negatif dan ini menjadi positif karbonnya. Nah, biar bisa terjadi reaksi seperti ini, aku gunakan C alfanya gunakan etil propanoat. Lalu untuk C positifnya aku gunakan formaldehid atau metanal, sehingga dia akan terbentuk ini melalui kondensasi aldol. Udah deh, berarti untuk tahapan sintesisnya ini bisa kita tuliskan seperti mana nih? Ini. Oke, hilang. Sebentar. Oke. Nah, jadi untuk sintesisnya sendiri bisa kita tuliskan pertama dari ini. Kemudian kita reaksikan dengan NaOHT dulu. Kemudian kedua dengan formaldehid. Hingga terbentuk ini. Nah, kemudian setelah kita punya ini, kita reaksikan dengan ini. Organocuprum. Nah, ini jelek banget ya. Ya udahlah. Nah, terbentuk yang ini nanti. Nah, pas di sini reaksikan dengan Grignard tambah, dia akan menjadi produk selesai. Itu untuk sintesisnya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk yang bagian 4B, nah kita juga punya senyawa seperti ini. Nah, pokoknya kalau ada alkena seperti ini, teman-teman harus curiga nih, ini pasti bisa dipotong nih. Harus bisa dipotong pasti. Nah, tools-toolsnya itu kan, kalau alkena kan banyak nih, bisa lewat kondensasi aldol tadi, atau yang kedua lewat Wittig. Nah, di sini aku lebih mau dia lewat Wittig aja, biar lebih gampang. Nah, ya udah. Berarti di sini, udah deh. Nah, ini pertama aku potong dulu nih, siang ini, dia akan menjadi seperti ini. Nah, dia akan menjadi, ini nih tahapannya, dia akan menjadi negatif ininya, positif, sorry. Sedangkan untuk karbon ini menjadi negatif, si alkilnya. Nah, kan tadi kan kalau Wittig itu kan berarti si yang negatifnya itu, dia mengikat trifenylfosfin kan ya, atau turunan fosfin lainnya. Kemudian untuk yang positifnya ini, kita bisa pakai karbonil di sini. Nah, seperti itu, dia bereaksi membentuk ikatan rangkap. Nah, sekarang untuk reagen yang bawah sini, yang ini dia masih kurang sederhana kan ya, masih cukup kompleks yang ini. Nah, bisa nggak sih kira-kira aku potong? Ternyata bisa. Di mana di sini kita tahu bahwa ini kan adalah C alpha. Berarti dia bermuatan partial negatif. Ini negatif. Dan ini adalah suatu yang partial positif. Nah, kira-kira di bagian C beta yang bermuatan positif dengan karbonil, apa ya sumbernya? Nah, kita tahu bahwa sumbernya itu adalah alpha beta unsaturated karbonil conjugate. Seperti ini. Nah, ya udah. Berarti kita bisa menyerang si C alfa ini langsung ke alfa beta ini. Nah, tapi perlu teman-teman cari tahu juga, hati-hati, kita nggak bisa langsung gunain karboksilat di sini.
kenapa kita nggak boleh gunain karboksilat? Karena kan kita memakai reaksi lytic. Nah, khawatirnya sebenarnya itu jarang kemungkinan terjadi karbonil diserang, karboksilat diserang, tapi kan dia juga mengandung gugus karbonil kan ya. Sehingga kalau kita pakai reaksi lytic ya ada kemungkinan nanti dia akan menyerang si gugus karbonil di sini, bukan menyerang yang di atas sini. Makanya biar jaga-jaga aja, kita ubah dulu nih si karboksilatnya menjadi misalkan nitril. Kan sama-sama punya C alpha kan nitril juga, sehingga nanti dia akan aman atau terproteksi lah dari si reaksi kayak gitu. Jadi untuk tahapan reaksi sintesisnya itu, pertama kita punya metil nitril dulu CH3CN, kita reaksikan dengan NaOH membuat jadi biar jadi CH2CN ini minus. Nah, kemudian kita reaksikan dengan ini. Dengan reagen ini, dia akan menjadi seperti ini. Lalu, ini sorry, ini harusnya ini di, kita witik dulu. Kita witik PPH3. Yang ini dengan ininya. PPH3 dengan ininya. Langsung kita kerjain. Nah, kita tuliskan ini. Ini dengan set PPH3, kemudian dia akan menjadi seperti ini. Ini masih CN, berarti hidrolisis deh dengan asam, dia akan menjadi molekul target seperti itu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu dalam membuat senyawa yang kita inginkan. Gitu. Ada yang mau tanya dulu kan teman-teman sampai di 4A atau 4B? Ada yang masih bingung mungkin untuk tahapan reaksinya atau mungkin mau mengklarifikasi jawabannya masing-masing? Karena emang aku yakin beda sih pasti jawaban antara setiap orang. Yang penting kan aku menganggap di sini molekul pun cukup sederhana kan ya untuk ini. Nah, terus juga reagen-reagen yang digunakan juga nggak terlalu kompleks kan ini, Grignard, terus organo cuprum, apa lagi ya? Formaldehid, nah itu kan nggak terlalu kompleks. Dia mikir, ya udahlah aku segini aja jawabannya. Itu deh. Kak, ya? Kalau misalnya pakai dapat prekursornya nih akhirnya apa sih namanya reagen Grignard sama propanon, gimana kak? Bisa nggak? Reagen Grignard sama propanon kayak gini. Gini gitu maksud kamu? Aku ya? putusinnya yang ini kak, yang C tersier. C tersier. Jadinya kan itu ter apa sih namanya? Ininya, ini potongannya. Itu. Jadi kan jadi kayak gini nggak sih, yang aku biruin, yang aku kotakin? Ya, oh kan, ya benar. Ya. Oh udah sampai sini aja jawabannya. Sebenarnya. Aku nggak bisa bilang nggak boleh, karena ini benar, ini nggak salah cara kamu. Cuman mungkin yang ibunya pengen tuh ya itu. Biasanya mungkin harusnya di soalnya ditegasin sih, kayak misalkan diskoneksikan senyawa berikut sehingga menjadi prekursor yang mengandung tidak lebih dari 3 karbon, misalkan. Nah itu berarti nggak boleh kalau soal kayak gitu. Karena itu soalnya minta di bawah 3 karbon. Tapi kalau misalkan nggak diminta jumlah karbon minimalnya berapa, ya harusnya boleh sih. Cuman aku nggak tahu ya, nggak pernah tahu pemikirannya ibu Ois itu gimana. Apakah kalau misalkan lebih pendek itu dikasih nilai plus atau gimana? Kalau dari saran dari aku, coba cari jalur lain aja sih, karena mungkin kan harusnya ada yang lebih simpel lagi kan ya. Kayak gitu sih paling jelas. Kalau teman-teman punya reagen nih, reagen akhirnya masih karbonnya masih banyak, coba-coba teman-teman pikirin dulu kira-kira ini bisa nggak ya dipotong. Nah kalau misalkan bisa ya coba potong dulu. Nah sebenarnya ini bisa dipotong sih harusnya untuk soal yang ini. Kita bisa pakai ini, misalnya bisa pakai alkuna, mungkin nanti alkunanya disambung lewat alkilasi dan yang lainnya itu juga bisa sebenarnya. Kayak gitu. Ini bisa dipotong sih sebenarnya jujur. Kayak misalkan ini awalnya aku potong gini ya, misalkan ini. Misalkan ini awalnya karbonil ya. Terus aku potong, ini aku reaksikan dengan ini misalkan Br. Nah ini kan misalkan jadi kayak gini ya. Seperti ini. Ini kan ya. Nah ini misalkan aku reduksi nih, jadi alkohol. Terus aku reaksikan dengan PBr3. Di Br. Ya udah, terus aku reaksikan dengan Mg deh. Jadi Grignard. Ini juga bisa sebenarnya sih.
Jadi boleh-boleh aja sih sebenarnya, tapi mungkin coba cari dulu step biar dia lebih pendek lah istilahnya, kayak gitu. Terjawab nggak kira-kira? Terjawab, Kak. Makasih, Kak. Oh, siap. Nah, tadi siapa BTW? Aku mau tes kenal nih. Tadi suara siapa BTW? Ziko, Kak. Ziko, oke. Okay. Kayak udah ceritain ini kayak Ziko. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau nanya atau mau... apa gitu, mau nanya atau mau klarifikasi jawabannya atau gimana? Ini kayak ada yang nanya tadi deh, berdua. 4A atau 4B boleh. Itu juga boleh. Oke. Okay. Aku tunggu deh sampai 11.16. Aku mau tanya. Ya, boleh. Siapa nih? Aku mau tanya. Tapi soal lain boleh. Boleh. Tentang retrosintesis juga misalkan nih. Senyawanya itu benzen, terus di situ tuh ada gugus asam karboksilat, terus ada nitro, terus juga ada isopropil. Nah, posisinya isopropil itu para terhadap asam karboksilat. Terus si nitril itu NO2 ya, NO2 tuh para terhadap COH. Para juga. Orto. Oh, orto. Kaget. Ortonya di sini apa di kanan? Beda soalnya. Hah? Ortonya yang kayak ini benar. Benar enggak aku gambarin. Sama aja sebenarnya sih, enggak jadi. Sama aja. Ya udah kayak gini ya. Oke. Okay. Terus pertanyaannya? Retrosintesis. Nah, itu tuh. Oke. Okay. Aku masih bingung gitu loh. Kan itu nanti ada pengaruh dari metaparanya gitu. Nah, itu tuh yang awal tuh nanti harus dimasukin itu apa dulu gitu. Oke. Nah, pertama kan di sini kan kita punya ada NO2, COH sama isopropil kan ya. Nah, kalau kita masukin isopropil pertama dulu, ini jelas enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Karena di sini kita punya NO2 posisinya kita terhadap isopropil. Jadi isopropil nggak boleh dimasukin pertama kali. Dan kemudian kalau kita mau masukin NO3 dulu pertama, ya itu sebenarnya boleh-boleh aja, nggak boleh juga. Karena di sini ada gugus yang posisinya orto terhadap NO2, ya kan ya? Nah, ini berarti nggak bisa kita masukin NO2 di pertama kali. Nah, kalau saran dari aku pribadi akan masangin yang pertama kali itu COH dulu di sini. Nah, berarti pertama banget adalah aku memotong si ini dulu nih isopropilnya hingga dia akan menjadi seperti ini. NO2 ini COH. Ini kan menjadi plus min ya, ini menjadi plus. Nah, kemudian di sini kan ini reagennya biasa-biasa aja kan yang alkilasi terserah. Nah, kemudian di sini mana yang dulu ini dipotong nih, NO2 dulu atau COH dulu? Nah, di sini kalau misalnya ini kan posisinya saling orto ya antara NO2 sama COH. Nah, biar bisa terjadi seperti itu, ya udah kita IGF dulu, kita ubah dulu si karboksilat menjadi metil. CH3 kan ya berarti, nah ini menjadi NO2. Nah, ya udah kan kalau gini kan kita bisa motong nih sekarang si NO2-nya dengan alkilasi Friedel-Crafts nantinya. Nitrasi. Ya udah, jadi si metil. Nah, ini kan bisa kita potong lagi dari benzen kan ya, benzen plus CH3Cl, sehingga untuk total reaksinya itu nanti pertama kita punya benzen dulu, kita reaksikan dengan CH3Cl dan AlCl3 menjadi ini, terus kita reaksikan dengan asam nitrat dengan H2SO4 menjadi NO2-nya nempel. Nah, kemudian baru kita oksidasi dengan KMnO4.
agar apa? Agar CH3-nya bisa berubah jadi COH di sini. NO2 ini COH, baru deh kita reaksikan dengan isopropil. Nah, di sini isopropilnya ini akan mengikuti meta terhadap NO2 seperti itu. Nah, sehingga nanti reaksinya seperti ini. Produk yang tadi telah kita tentukan. Seperti itu. Gitu. Kejawab nggak, Zi? Oke, kejawab. Oke, masih mau, ada yang masih bingungin nggak kira-kira? Apa nih? Enggak sih. Aman. Oke deh, mantap. Soalnya awalnya aku tadi bingung itu yang si apa ya, si isopropilnya itu aku jadiin sinton positif dan nanti dia itu mengikatnya si halogen misalkan F atau Cl gitu. Nah dari situ aku kayak nggak nemu-nemu gitu buat masukin misalkan nitrilnya gitu. Soalnya kan pengaruh meta apa? Tapi udah. Iya. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau nanya. Oke, mungkin karena nggak ada lagi, aku cukupkan dulu ya teman-teman. Sudah jam 11 lebih juga, mungkin mau istirahat teman-teman. Oke, nanti kalau misalkan nanti teman-teman masih ada yang mau ditanyain di luar forum ini, forum boleh banget tanya aja nanti lewat PC. Insya Allah aku jawab nanti pertanyaan. Oke, sekali lagi makasih buat teman-teman semua yang udah join tutor malam hari, belajar bareng siang hari ini. Semoga bisa tercerahkannya. Dan mohon maaf kalau misalnya tadi penjelasannya kurang jelas atau terlalu cepat. Karena jujur aku juga bingung untuk menjelasinnya. Kan ini panjang banget kan ya, materi 2 semester. Makanya aku pilih-pilih mana yang penting, mana yang kurang penting. Dan saran dari aku, coba teman-teman latihan lagi. Ngerjain soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Dan juga nge-review soal-soal SOM, SOP mungkin. Biar bisa jadi tools buat teman-teman mikirin reagen apa yang cocok. Kalau dari aku, sekian. Sekali lagi makasih buat teman-teman. Semangat buat ujian lusa. Dan sering-sering latihan lagi. Kalau dari aku, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.